nasib Timbalan Pengerusi DAP Melaka, Datuk Nur Hizam Hassan Bakti, susulan sokongannya terhadap gabungan Perikatan Nasional akan ditentukan dalam masa terdekat. Pengerusi DAP Melaka, Datuk T. Kok Kiu berkata, tindakan Nur Hizam yang juga adun pengkalan batu itu akan diputuskan Lembaga Disiplin Parti. Tapi malangnya pada masa yang sama ada tindakan yang ada pihak yang tidak bertanggungjawab. Ketika tidak rajin untuk meningkatkan kebajikan rakyat, tapi mereka rajin untuk merebut kuasa melalui jalan belakang. Ini yang kita tak boleh terima. Pada Isnin, Nur Hizam mengejutkan semua pihak apabila turut menjadi antara 17 wakil rakyat yang memberi sokongan kepada Blok Barisan Nasional BN untuk membentuk gabungan kerajaan baharu di negeri itu. Dalam pada itu, bekas Ketua Menteri Melaka Adli Zahari berkata, dakwaan Nur Hizam yang menjadi baruah Pakatan Harapan hanya alasan untuk menghalalkan tindakannya.